بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله وقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أهدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل ضلالة في النار. Kau muslimin, ikhwani dan ya akhwati Pemirsa salam TV dan pendengar radio risalah A'azani Allah wa iyakum jami'an Alhamdulillah Marilah kita senantiasa memanjatkan Puji dan syukur kita kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Yang tidak henti-hentinya Melimpahkan nikmat dan karenanya kepada kita semua Alhamdulillah dengan nikmat Allah pada siang hari ini kita dipertemukan kembali untuk melanjutkan kajian kita. Kemudian salawat beriring salam marilah kita mohonkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad agar Allah sampaikan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk keluarganya dan para sahabatnya serta umatnya mengikuti sunnah beliau dengan baik sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kelak di hari akhir kita termasuk dari umat Nabi kita Muhammad SAW yang mendapatkan syafaatnya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Kau muslimin ikhwati fillah rahimakumullah Pertemuan terakhir kita sudah Memasuki adab yang kelima Dalam bab ini dalam mendidik anak Namun belum kita selesakan poin ini Atau adab yang kelima Syeikh Abdul Aziz Dalam kitab ini mengatakan adab yang kelima Yaitu membiasakan anak-anak berakhlak baik, berakhlak mulia, dan suka memperbaiki kekeliruannya. Dan pertemuan sebelumnya sudah kita sampaikan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kata beliau ya gulamu sembilah wakil wakul biyaminik wa kul mimma yaliki. wahai anak sebutlah nama Allah ucapkanlah bismillah dan makanlah dengan tangan kanan dan makanlah makanan yang ada di dekatmu Syekh menjelaskan di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Berusaha untuk meluruskan akhlak seorang anak kecil dan membiasakan agar bersikap mulia. Kalau kita perhatikan kebiasaan anak kecil, khususnya di lingkup makan, itu acak-acakan semaunya anak namanya anak kecil berantakan lihatlah bagaimana Rasulullah SAW mengajari anak kecil ini agar terbiasa dengan akhlak yang mulia biasa anak kecil ngambil ya suka dia apalagi misalkan di yang di dekat dia makanannya itu enggak ada udah sembarangan tangannya menjulurkan tangannya untuk mendapatkan apa yang ia mau, apa yang ia inginkan. Ini anak kecil. Begitu juga makan, ya anak kecil. Kanannya ada makanan, kirinya ada makanan. Dan ketika dia menyuapkan kemukunya terserah dia. Kanannya makan, kirinya makan. Anak kecil. Lihat. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperbaiki kekeliruan mereka, meluruskan kekeliruan mereka, dan mendidik anak kecil ini agar terbiasa dengan yang baik, agar berakhlak. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya wahai anak kecil, samilla. Jarang toh anak kecil mengucapkan Bismillah atau menyebut nama Allah ketika makan kan? Apalagi dia selera, apalagi dia uh, makanan yang disajikan, yang disuguhkan itu sesuai dengan keinginannya, udah. Mana mikir dia untuk mengucapkan bismillah. Dan ini akhlak yang tidak baik. Sehingga melihat situasi dan seperti ini memang secara umumnya anak kecil. Makanya Nabi SAW mendidik mereka. Sejak dini, dengan akhlak yang mulia, makan dengan mengucapkan bismillah, makan dengan tangan kanan, dan makan apa yang di dekat kita. Sekarang bukan anak kecil aja, ya, anak gede. Anak yang besar pun makan. Wah, lupa bismillah. Doa makan minum rasanya mereka mungkin nggak lengkap, berbagai alasan yang mereka kemukakan, tapi semua hanya bertujuan untuk tidak tunduk dan patuh kepada akhlak yang telah diajarkan Rasulullah, bukan mencari benarnya mencari menangnya coba kita lihat, apalagi di tempat-tempat ramai, cara-cara besar, misalkan pesta enak kali orang itu padahal kadang di pesta kan pakai sendok lah makannya kan tapi hanya dengan mudah saja bahkan tidak jarang di pesta itu minum mereka dengan uh, air minum mineral kemasan yang tempatnya pun tak mau di, uh, udah jelas nggak mungkin disimpan. Tapi yang kita lihat, kalau mereka beralasan nanti kotor untuk apa mau dibersihkan? Kalau gelasnya cangkirnya kotor, nih memang bukan untuk disimpan selesai makan dicuci kan? Lagi Kok mereka anggap tangannya megang gelas, megang cangkir kotor, tapi makanannya dipegang pakai tangan. Sedangkan gelasnya bukan untuk di mereka konsumsi, bukan untuk dimakan. Ya kan? Kan nggak dimakan gelasnya sih. Nggak diminum kan cangkirnya. Yang diminum isinya. Bahkan sama sekali nggak kesentuh kan. Seandainya taruhlah kotor, betul kan nggak enggak akan menyentuh airnya Ini Makan. tangan kanan dengan kalau ada makanan tambahan misalkan pakai tangan kirinya atau seperti yang sekarang tren itu mereka pakai, makan pakai sendok apa jenis makanannya misalkan yang dipotong-potong udah pakai garpu. Ambil pakai tangan kiri, masuk ke mulut. Ini orang gede. Lihat, Nabi SAW, bagaimana mendidik anak kecil agar saat mereka nanti besar sudah terbiasa dengan akhlak yang baik. Kalau alasannya dengan kotor tadi, ha ha hanya sebatas alasan, tok nggak masuk akal, ikhwan. Apanya sih yang kotor? Tangan kita kita pegang untuk makanan. Dan makanan itu dari tangan kita langsung ke mulut dan masuk ke perut. Sedangkan kalau minum dengan tangan kanan, air yang akan kita minum nggak akan menyentuh tangan kita. Gelas yang kita sentuh. Oh gelasnya kotor. Memangnya mau ke kantongi. Enggak hmm, kan. Gelasnya selesai kita makan, kita cuci. Untuk dicuci kok. Apalagi kalau misalkan di pesta tadi, Pakai sendok kok makannya dan tempat minumnya pun kalau dia kemasan mau dibuang kok tempatnya kotornya di mana? Kita. Namun lihat saya menjelaskan di sini sebagian orang membiarkan anak begitu saja dan tidak pernah meluruskan kekeliruan mereka makan nggak pakai Bismillah nggak pernah ditegor. Makan mau tangan kan, mau tangan kiri, mau berjalan, mau Ikhwan perhatikan. Apalagi kita yang memberikan makan anak itu loh. Anaknya dibiar sambil lari-lari makan, suruh duduk. Jangan kasih makan kalau dia berdiri, jangan kasih minum kalau dia berdiri. Tunggu dia duduk, duduk baru kasih makan. Akhlak harus kita tanamkan sejak dini. Harus kita biarkan mereka dari kecil terbiasa dengan akhlak yang baik. Ini mentang-mentang masih anak kecil. Kita lihat ikhwan. Anaknya lari-lari di depan rumah. Atau dalam rumah. Sambil makan tuh. Mamanya yang nyuapin pun berdiri. Allah Akbar. Ayahnya yang nyuapin berdiri. Suruh duduk. Kalau dia mau mau makan, duduk dia tuh. Lagi masa sih anak kecil nggak bisa kita atur? Bisa, insya Allah bisa. Itu apa hanya perlu kesabaran kita dan melatih mereka agar terbiasa dengan perkara yang baik. Jangan kita biarkan. Anak makan sambil lari-lari. Anak makan sambil jungkir balik. Anak makan sambil berdiri, minum sambil berdiri. Minum dengan tangan kiri, makan dengan tangan kiri. Didiamkan orang tuanya. Jangan kita biarkan. Keluruan seperti ini jangan berikan jangan berikan undur apa uh, tenggang ke mereka. Jangan berikan kesempatan. Jangan diulur untuk kebaikan. Jangan ditunda untuk melaksanakan yang baik. Kita diperintahkan, ikhwan. Wada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb kita untuk melakukan kebaikan itu dengan bersegera. Oh jangan nantilah kau udah besar. Enggak. Kita dituntut Apalagi sebagai orang tua yang ingin mendidik anaknya. Segerakan kebaikan itu. Allah perintahkan kita khairat. Untuk kebaikan harus istibak. Istabiqul khairat ila min rabbikum. Untuk kebaikan-kebaikan selalu kita dituntut untuk menyegerakannya, tidak menunda tidak mengulur-ngulur waktu. Maka sebagian orang kata Syekh di sini membiarkan anaknya tanpa meluruskan kekeliruan dan kesalahan mereka. Mereka beralasan nanti kalau udah besar, nanti kalau udah gede, ya mereka pasti tahu dong mana yang benar, mana yang salah. Mana yang boleh dan mana yang nggak boleh tahu. Dengan sendirinya nanti kalau mereka sudah besar. Mereka akan tahu segalanya. Nyatanya. Apa nggak kita lihat orang besar sekarang? Apa mud sulit bagi kita mendapatkan kaum muslimin? dari umat Islam ketika makan sulit nggak kita mendapatkan mereka makan dan minum dengan ya dengan tangan kirinya kalau ada orang berkumpul-kumpul makan-makan pesta keundangan coba lihat mungkin ya kita katakan lebih di atas 50% umat ini Terbiasa dengan makan dan minum tangan kirinya, bahkan dianggap suatu tren, suatu kemajuan. Allah ini musibah besar. Anggapan seperti ini, anggapan yang sangat keliru. Namun mereka lupa, kata Syekh, bahwa bila seorang anak memiliki kebiasaan yang kurang baik, maka sulit baginya untuk menghilangkan kebiasaan. Ini ma'ruf ya, bahwa untuk merubah kebiasaan itu akan sangat sulit. Maka, ketika anak kecil mereka dibiasakan dengan akhlak yang mulia, akhlak yang baik, dan itu sudah menjadi kebiasaan mereka, maka saat mereka besar, diharapkan mereka akan menjadi anak yang salih dan soleha. Sebaliknya, ketika mereka saat kecilnya terbiasa dengan akhlak yang buruk, makannya sembarangan. Makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, makan sambil berdiri, minum sambil berdiri, maka saat besar karena ini sudah menjadi tabiat mereka, menjadi kebiasaan, mereka akan sukar. Sulit untuk merubahnya. Tidakkah kita sering dapati Ketika kita merubah kekeluaran di tengah-tengah umat, di tengah-tengah kaum muslimin, mereka mengatakan ini sulit merubahnya. Apalagi kalau kita ingin merubah kebiasaan yang ada di tengah umat ini dengan serta-merta, spontan, orang akan menolaknya. Dan ini kenyataan. Dan ini sudah sunnatullahnya memang seperti itu. Ketika seseorang memiliki kebiasaan, maka akan sangat sukar bagi mereka untuk merubah kebiasaan itu. Ketika kebiasaan itu yang buruk, alangkah ruginya. Iya kan? Tapi ketika kita biasakan dari kecil anak-anak kita umat Islam dengan akhlak yang mulia, maka saat mereka besar pun akan terbiasa mereka dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Ini bahkan ikhwan sering kita ditegur malah di tempat keramaian misalkan kita menegur anak yang makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, memberikan menerima dengan tangan kiri. Kalau kita tegur bahkan kita akan ditegur oleh orang tua mereka. Apa apa nanti di kalau udah besar dia tahu dia yang mana yang benar, tahu dia mana yang baik. Inilah alasan yang digunakan oleh kaum muslimin hari ini. Ikhwan, sekali lagi camkan dengan baik. Merubah kebiasaan itu bukan hal yang mudah. Contoh-contoh lagi orang yang rokok. Coba tanya, coba kasih tahu mereka, oh ini nggak baik. Rata-rata tuh banyak loh. Bahkan yang saya ajak dialog, yang saya ajak ngomong orang yang rokok tentang rokok itu lebih dari 75 persen mengakui bahwa rokok itu nggak baik. Coba tanya, Coba kita survei. Mereka meyakini me 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 kok kalau rokok itu membahayakan mereka. Rokok itu enggak baik. Rokok itu mubazir. Saya pernah. Kawan-kawan dulu masih lajang. Mereka ngerokok. Anak-anak ambil duit seribu. Kemudian aku lu. Ya, masih baru, agak baru duitnya gulung kayak rokok, kemudian anak ambil korek api mereka dan bakar. Langsung spontan kawan langsung ngambil duit itu. Sayang katanya. Uang seribu mungkin seumur hidup baru kali itu membakar uang itu pun hanya baru sedikit sudah diambil. Seumur hidup saya baru kali itu membakar uang sudah dikatakan mereka sayang. Yang mereka sehari satu bungkus, dua bungkus, tiga bungkus rokok yang harga di atas 15 ribu enggak sayang. Enggak mau Mereka akui enggak kalau itu sayang. Mereka akui enggak kalau itu mengambur amur harta Kalau hati nurani mereka yang berbicara, pasti mereka akui itu. Tapi suruh berhenti. Waduh, sulit udah terbiasa dari dorong rokok. Iya, betul bahwa merubah kebiasaan itu bukan hal yang mudah. Merubah sesuatu kebiasaan yang sudah lama kita lakukan sangat sulit. Maka ketika anak terbiasa dengan akhlak yang buruk, akhlak yang mu, yang tidak baik, saat mereka kecil ini akan terbawa sampai mereka besar. Maka orang tua, pendidik jangan pernah membiarkan mereka berada dalam kekeliruan dan kesalahan mereka di dalam akhlak yang tidak baik yang ada pada anak itu. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anak kecil gulam. Beliau katakan dia ya gulam hai anak kecil. Sembilah. Kalau makan baca Bismillah. Kalau makan ucapkan Bismillah. Bismillah. Kemudian wakul biaminik. Alangkah tegasnya jelasnya hadis ini loh. Dan anak kira guru-guru agama pun mengajarkan ini loh. Namun kenyataannya apa? Karena kaum muslimin sudah terbiasa makan dan minum dengan mencampurkan artinya mencampur dengan tangan kirinya bahkan orang yang alumni atau tambat pesantren pun karena dulunya sudah terbiasa dari kecil nggak jarang kita dapati ya Anak pesantren makan minum bisa dengan tangan kirinya. Apalagi misalkan makanan-makanan ringan. Kita nggak nggak dengar ya, kawan. Perhatikanlah umumnya kaum muslimin. Kalau makan nasi mungkin kalau orang udah besar, iya pakai tangan kanannya. Atau makan-makan besar lah kata-kata. Coba ketika mereka makan snack, ketika makanan itu ada di tangan mereka enggak akan mereka pindah ke tangan kanan untuk memakan makanan itu benar nggak iya kenapa seperti itu kalau kita katakan nanti kalau besar mereka tahu mana yang benar mana yang salah nyatanya enggak sudah refleksnya seperti itu karena sudah menjadi kebiasaan mereka dari kecil maka saat mereka besar maka akan sangat sukar akan sangat sulit untuk merubah kebiasaan buruk itu nilai yang diinginkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana seorang ayah bagaimana seorang pendidik agar mendidik anak-anak sejak dini sejak kecil agar akhlak yang mulia budi pekerti yang baik ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sudah tertanam, sudah menjadi kebiasaan mereka sejak mereka kecil. Maka sampai mereka besar, mereka terbiasa dengan hal-hal yang baik. Adab yang keenam, memisahkan ranjang anak-anak jika telah mencapai usia 10 tahun. Ini merupakan adab mulia yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang mengandung banyak sekali akan kebaikannya. Tuhan, jangan pernah kita menyepelekan perkara yang baik. Oh ini kecil nggak apa-apa. Oh ini nanti ada waktunya. Enggak. Tadi sudah kita katakan, untuk kebaikan itu segerakan. Jangan menunda, jangan biasakan menunda untuk melakukan kebaikan. Tapi kapan kesempatan itu terbuka untuk melakukan kebaikan? Langsung kita lakukan. Mayoritas orang meremehkan masalah ini, kata Syekh, di sini hingga akhirnya menimbulkan efek negatif nah, banyak kaum muslimin, ya udah besar besar pun anak mereka tetap nggak dipisah tempat tidurnya antara anak laki-laki dengan perempuan satu. Nah kita maklumi kalau misalkan di berbagai daerah yang memang kehidupannya sangat sulit rumahnya nggak punya kamar atau orang-orang yang menjadi kontraktor tukang ngontrak ya mungkin yang terjangkau mereka rumah kontrakan itu hanya petakan nggak punya kamar hanya satu ruangan seperti itu namun tetap harus kita perhatikan berikan perhatian terhadap adab yang satu ini Jangan dibiarkan antara anak laki-laki dan wanita saat mereka sudah berumur 10 tahun tanpa memisah tempat tidurnya. Apalagi saat sudah berumur 10 tahun itu masih satu selimut. Bukan selimutnya besar. Bukan masalah kecil dan besar di sini akuat. Ya? Bukan masalah besar dan kecil. Kemudian kata saya, oleh karena itu wajib memisahkan ranjang anak laki-laki dan perempuan serta tidak membiarkan mereka bersama dalam satu selimut. Dan hadis yang sudah kita bacakan sebelumnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam alaihi wa bersabda, وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي Saat anak sudah berusia 10 tahun, maka kata Nabi Wasallam, Farriku bainahum Pisahkan tempat tidur mereka Jangan Dibiarkan satu tempat tidur Terkadang seorang anak yang sudah besar Pada usia 10 tahun Telah mendekati usia balik Dan gairah mereka pun mulai berkembang Oleh sebab itu kata saya Sesungguhnya masuk akal jika Anak-anak dipisah pada usia ini. Ketika anak 10 tahun mereka sudah banyak yang tahu tentang hal-hal uh, gairah. Itu yang berhubungan dengan biologis. Ya? Maka sehingga Islam memberikan aturan menetapkan memerintahkan kepada seluruh orang tua dari kaum muslimin saat mereka memiliki anak yang sudah mencapai usia 10 tahun agar memisahkan tempat tidurnya jangan dijadikan satu Khoani wa rahimani wa rahimakumullah Syekh menjelaskan di sini jangan kita remehkan jangan Kita anggap ini hal kecil. Jangan kita anggap bapak kau biasa orang tidur aja kok. Nah, tapi ketika kita melakukan uh, sesuatu yang telah diajarkan oleh Allah oleh Islam yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, maka camkan ingat. bahwa di sana pasti akan mendatangkan kebaikan yang banyak. Sebaliknya, menyelisihi sunnah rasulnya, menyelisihi dari mengikuti apa yang diperintahkan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat besar akibat yang akan ditimbulkan keburukan yang akan muncul. Kalau orang terbiasa dengan menyelisihi apa yang diajarkan oleh Islam, diajarkan oleh Rasulullah SAW, dari yang terkecil, yang biasa ah, ini kecil kok perkara kecil. Maka akan menggiring dia akan terbiasa menyelisihi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada yang besar. Dan anehnya lagi dan tapi nyata ketika dengan kesengajaan dan kelalaian kita menyelisih sunnah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan menggiring kita akan membawa kita untuk menentang Artinya kita akan melakukan sesuatu yang tidak disuruh. Kita akan mengerjakan sesuatu, akan menjadi kebiasaan kita melakukan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Saat kita meninggalkan sunnah, mematikan satu sunnah, akan mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang menyelisihi sunnah. Dan ini kenyataannya memang seperti itu. Ini Maka hati-hati, ini sangat berbahaya. Jangan dianggap perkara kecil apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita umat ini. Maka kita dapat hari ini, ikhwan, perkara ini disepelekan, diremehkan, dianggap hal yang biasa. Kalau anak-anak itu walaupun sudah lebih dari 10 tahun biasa laki-laki perempuan untuk satu tempat tidur. Dan ini dalam Islam sama halnya kita diperintahkan untuk menyuruh anak kita menegakkan salat dan menghukum mereka saat berumur 10 tahun. Kita diperintahkan, diwajibkan, memerintahkan anak-anak kita saat mereka berusia tujuh tahun dan menghukum mereka kalau masih meninggalkan salat saat mereka berusia 10 tahun dan kewajiban yang sama diperintahkan kepada kita orang tua saat anak-anak kita sudah menginjak usia 10 tahun agar memisahkan tempat tidur mereka. Dan ini sama. Kan dalam satu hadis perintah salat menghukum dan perintah memisahkan ranjang anak kita saat sudah berusia sepuluh tahun. Adab yang ketujuh: bersikap adil terhadap anak-anak. Ketika kita memiliki lebih dari satu anak, maka sebagai orang tua dituntut untuk bersikap berlaku adil kepada anaknya. Adapun urusan hati, ikhwani wa khwati, ini nggak bisa. Antara anak kita yang baik dengan anak kita yang bandel, tapi mudah-mudahan jangan kita memiliki anak yang bandel, ya. Itu tentunya akan berbeda. Kalau ada anak yang penurut, ada anak yang harus ditegasin, harus diomong kenceng baru mendengarkan omongan kita. Tentunya beda hati kita, Ikhwan. Tapi yang dilang, yang dituntut di sini kepada seluruh orang tua, ayah atau ibu untuk berlaku kepada anak mereka adalah perlakuan zahir seperti pemberian, memperlakukannya, bergaulnya. Sekali lagi, ada pun hati itu nggak bisa. Urusan hati nggak, nggak akan bisa. Kecuali anak itu memang semua sama. Penurutnya, solehnya. Dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar mendapatkan anak yang banyak dan seluruhnya semuanya saleh dan soleha penurut dan patuh kepada kedua orang tuanya. Syekh menjelaskan di sini, kata beliau, adil terhadap anak maksudnya tidak membeda-bedakan dalam perlakuan dan pemberian nafkah. Ya, ini enggak boleh dibedakan. Adapun dalam hal hati kecintaan kepada anak itu sangat tergantung dengan ketundukan, kepatuhan, kebaikan mereka. Dan itu nggak bisa. Bagaimanapun kita buat nggak bisa orang tua itu nggak bisa nggak membedakannya sayangnya itu. Sayang semua anak kita kita sayangnya tapi ada yang plusnya. Ketika anak kita misalkan lebih salehnya, Ya walaupun kita misalkan memperoleh atau mendapatkan seluruh anak yang saleh dan soleha, tentunya tingkat kesolehan mereka tetap berbeda. Maka itu akan sangat mempengaruhi ikhwan. Ada anak yang ya pengertian dengan orang tuanya, nggak usah disuruh pun tahu tanggap merespon dengan lihat situasi dan kondisi. Ada anak kalau nggak disuruh, nggak ditegor bahkan ditegor pun masih lambat. Kita mungkin ikhwan, saat kita dulu masih anak-anak, kita lihat kita antara kita dengan saudara kita bagaimana orang tua kita, ya sayangnya dengan kita akan berbeda ketika kita berbeda dengan saudara kita. Kemudian kata kata Syekh, Nah, di sini yang diperintahkan, yang dituntut kita untuk berlaku adil, bersikap adil terhadap anak-anak kita adalah perlakuan dan pemberian nafkah. Dan ingat, juga dalam hal pemberian nafkah ini, tentunya adil di sini bukan harus sama rata. Enggak. Tapi, disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau misalkan kita punya anak yang masih duduk di sekolah SD dan abang kakaknya sudah misalkan di perguruan tinggi, masa nafkahnya sama? <tuh> Tentu enggak kan gitu. Kebutuhannya akan berbeda. Maka pemberian nafkah di sini berlaku adil tentunya kita sesuaikan dengan memenuhi akan kebutuhan yang sesuai dengan mereka. Jangan yang satu kebutuhannya selalu dituruti, dipenuhi, yang satunya enggak. Nah, ini enggak boleh. Ya. Kenapa? Sebab jika ada perbedaan tentu akan menimbulkan akibat yang kurang baik dan membuka pintu permusuhan antara sesama saudara. Ketika ada orang tua yang memperlakukan anaknya dalam perlakuannya, pergaulannya, bersikapnya dan juga pemberian nafkahnya tidak adil maka akan muncul atau membuka pintu permusuhan atau dengki ketidaksukaan di antara anak-anak tersebut. Ayah kok pilih kasih, ibu kok pilih sayang kan kita sama-sama anak. Itu secara otomatis nggak bisa dipungkiri. <tuh> Bahkan jika sikap seperti ini juga ya akan mendelimi mereka. Adil itu lawan dari ketika kita tinggalkan kita selisih berlaku adil berarti pasti kita akan terjerumus kepada mendzalimi. Ketika ayah atau orang tua misalkan berulang kali memenuhi kebutuhan salah seorang dari anak sedangkan yang lainnya tidak diberikan tidak dicukupi kebutuhannya, tentunya akan sakit hatinya. Dan ini tidak boleh kita buka pintu ini seorang laki-laki mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta beliau untuk menjadi saksi atas hibah yang diberikan kepada salah seorang anaknya di masa Rasulullah Sallam. Sementara anaknya yang lain tidak diberikan apa-apa, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ala jaurin, awladikum, kata Rasulullah SAW Aku tidak akan menjadi saksi atas perbuatan zalim. Atas perbuatan yang tidak adil. Maka kata Nabi SAW, Ittaqullah. Takutlah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa'adilu fi awladikum. Kata Rasulullah SAW, Wahai para orang tua. Berlaku adil, bersikap adillah terhadap anak-anak Kalian lihatlah bagaimana Rasulullah SAW mendidik para sahabat orang tua agar bersikap berlaku adil kepada anaknya. Kalau ayah atau orang tua atau ibu memberikan, misalkan hadiah kepada salah satu anaknya, tentunya harus diberikan kepada yang lain. memberi menghibahkan sesuatu benda atau barang atau harta maka tidak boleh hanya satu dari sekian anak tapi harus diberikan seluruhnya sama-sama mendapatkan hibah itu inilah kita yang dituntut dalam Islam untuk bersikap berlaku adil kepada anak wa ya sangat kita sayangkan memang pada hari ini ada anak yang disekolahkan tinggi-tinggi sampai ke perguruan tinggi bahkan dicarikan kerjanya tapi ada anak yang nggak disekolahkan dengan alasan oh nggak sanggup ini tidak boleh ini akan membuka pintu permusuhan di antara anak-anak kita sering kita dapat, ikhwan. sehingga saat mereka nanti besar ada yang nanti yang taraf ekonominya tinggi sementara ada yang hidupnya susah karena kita pahami ikhwan apalagi di masa kita ini ya kita lihat orang menilai suatu pendidikan itu nilai yang tinggi dengan nilai yang tinggi kalau sekolahnya sudah tinggi, wah, udah hebat lah itu. Dan memang, secara duniawi, ya, kita lihat mereka akan lebih mudah mendapatkan urusan-urusan dunia untuk mendapatkan pekerjaan. Misalkan, seseorang wajib berbuat baik terhadap semua anak-anaknya, sebagaimana wajib baginya bersikap adil dalam masalah, perlakuan, pemberian nafkah, dan lain-lain. Jika mereka merasa didalimi akibatnya mereka akan berbuat durhaka dan membenci terhadap ayahnya. Terhadap kedua terhadap orang tuanya yang tidak bersikap adil. Dan ini akan menimbulkan kecemburuan yang berujung kebencian bukan hanya kepada ayah mereka. Bukan hanya durhaka kepada ayah mereka. Dan juga akan menimbulkan permusuhan di antara saudara dan jangan pernah kita membuka pintu ini. Jika mereka ditulis, uh, demikian juga akan memuncul perasaan benci dan dengki terhadap saudaranya yang lain, sebagaimana yang terjadi pada diri saudara-saudara Nabi Yusuf Alaihissalam ketika mereka uh, uh, kisah mereka ma'ruf ya apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf akibat dari ketidakadilan atau ketidaksamaan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, kisahnya anggapan dari orang tua bahwa orang tua mereka, ayah mereka, tidak berlaku adil kepada mereka sehingga menimbulkan dengki dan kebencian yang berujung saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam bersepakat untuk menjauhkan bahkan mereka berencana di awal untuk memusnahkan menghilangkan Yusuf alaihi salam walaupun diantara saudaranya ada yang mengatakan udah nggak usah dibunuh tapi dijauhkan dihilangkan dari hadapan orang tua mereka. Ini lihat, ya, bahkan ini terjadi di keluarga Nabi saat ada ketidakadilan yang diberlakukan atau perilaku oleh orang tua terhadap anak maka ini akan menimbulkan kecemburuan akan menimbulkan kebencian akan memunculkan permusuhan di antara sesama saudara tersebut. Bahkan yang berujung tadi anak-anak itu akan membenci orang tuanya, akan durhaka kepada orang tuanya dan tentunya ya bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin harus benar-benar memperhatikan ini. Jangan kita sepelekan. Sekecil apapun yang akan menimbulkan kebencian, permusuhan, kedengkian di antara anak-anak kita harus kita tutup pintu itu rapat-rapat. Berlaku adil kepada anak-anak merupakan kewajiban semua orang tua untuk tidak memperlakukan mereka berbeda-beda. Dan ini tidak bisa dipungkiri, ikhwan. Sekali lagi, saat ayah atau orang tua memperlakukan anaknya berbeda, maka pasti diantara mereka akan ada yang cemburu, akan ada yang tidak senang dan tidak menyukainya. Ini saja yang kita sampaikan kajian kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dapat kita pahami dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Syuhadallah ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. وبالله توفيق والهدايه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته <applause>